Tidak lupa ajak sanak saudara. Selamat datang di Malam Anugerah Festival Film Bulanan. Semoga terus mengharumkan nama bangsa. Festival ini adalah... Terima kasih. Tangannya dari atas ini. Festival ini selebrasi dari subsektor ekonomi kreatif perfilman yang memiliki keterkaitan dan potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi kita. Film is not just a product of entertainment, tapi juga menjadi bagian daripada nation building and our nation identity. Kenapa harus film? Karena film memiliki bahasa yang sangat universal. Fishbowl dilahirkan dengan penuh sukacita 2 tahun yang lalu, dan kali ini Fishbowl memberikan sebuah demokratisasi atau democratization dari film-film yang selama ini susah menembus terhadap industri yang super kompetitif. Tapi Fishbowl kali ini bisa memberikan kesempatan yang sama bagi sineas mulai dari Sabang sampai Merauke di seluruh Nusantara. Tepuk tangan untuk teman-teman sineas. Sito Timou Tumou Tou. Manusia hidup untuk memanusiakan manusia lainnya. Bahasa Jawanya ngewongke wong. Inilah yang mengantar Fishbowl pada tahun kedua, dan sejak 2022 1.500 film pendek karya sineas telah terkurasi. Tepuk tangan untuk 1.500 film pendek. Seleksi Bulanan 2023 menghadirkan 20 film terpilih. Rupanya kalau tepuk tangan ini gak bisa pendek-pendek ya, dia harus panjang ya. Gak apa-apa. Dan hari ini kita buktikan bahwa film bukan lagi produk yang eksklusif. Sekali lagi kami menjadi produk yang inklusif. Fishbowl menggerakkan ekosistem film di seluruh daerah, dan Fishbowl juga menjadi ruang belajar dan bertumbuh. Saya sebetulnya kurang sehat hari ini, baru kembali dari Sumatera Barat. Tapi tadi Pak juga dalam perjalanan menyampaikan, walaupun saya diserang diare hebat, bahwa saya harus datang untuk memberikan apresiasi kepada para penyelenggara yang telah bersusah payah selama setahun penuh untuk menghadirkan breakthrough kepada industri perfilman. Terima kasih Pak Yuda. Dengan filosofi tumbuh bersama dalam perbedaan, kita harapkan kita bisa menciptakan dan terobosan-terobosan menghadirkan perkembangan. Dan gelaran Malam Anugerah ini tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih, lahir karena kolaborasi dengan JI Expo, Pak Karuna dan seluruh jajarannya. Dan film kali ini lahir untuk seluruh masyarakat Indonesia, karena mahakarya pasti selalu menemukan jalannya. Saya akhiri dengan pantun penutup. Saya dengar suara Y dari Vera di belakang. Berjumpa dengan sobat-sobat kreatif. Cakep. Melihat talenta-talenta yang luar biasa. Cakep. Kini film tidak lagi eksklusif. Cakep. Karena film inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia. Yeah. Thank you.
Terima kasih. Maaf, Posi Rizal tidak bisa hadir di sini karena dia lagi di Singapura juga membawa film kami, Basmillah sama Indonesian Comedy. Saya sebagai produser ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kemenparekraf, kepada Pak Bapak Menteri Sandiaga, dan semua rekan-rekan yang membuat acara ini sukses. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa walaupun kita dari daerah yang berbeda-beda, tetapi kita semua satu Indonesia. Semoga kita membawa performa Indonesia ke tingkat internasional. Banyak terima kasih kepada penyelenggara Kemenparekraf dan juga Festbul. Untuk Ibu Emil Heradi untuk menyerahkan piala Festival Film Bulanan 2023. Bapak Emil. Selamat malam semuanya. Saya Yulia dari Project Multatuli, mewakili teman saya Felix Messi dan Moses yang belum bisa hadir hari ini. Untuk itu saya ingin berterima kasih kepada Dosi Meas, kepada Moses yang menginisiasi proyek ini dan juga Felix Messi yang menceritakan kisah personalnya mengenai suku Atoin Meto dan bagaimana budaya minuman fermentasi Sopi berkaitan dengan agama, budaya dan juga perekonomian. Yeah.
menjadi bermakna dengan memanusiakan manusia. Dia bernama Facebook. Tahun ini, dia berumur 2 tahun. Ia belum memiliki kemampuan untuk mengubah dunia dan masih membutuhkan banyak dukungan untuk bisa berdikari. Hidup bagi dia seperti kawah canda di muka, di mana dia ditempa untuk dapat mengalahkan egonya agar bisa membagikan kebahagiaan dan kesempatan untuk orang lain. Facebook akan terus berkelana, bukan untuk mencari semua jawaban, akan tetapi untuk melihat dunia dari segala sudut pandang. Karena kebahagiaan itu tidak akan sama bagi setiap orang. Dia hanya mencoba untuk menciptakan momen agar dapat berbuat sesuatu untuk ibunya, yaitu Ibu Pertiwi. Kisah Facebook bukanlah seperti yang ada di negeri dongeng yang bisa ditebak alurnya. Sedih, marah, bahagia, hilang arah adalah rasa yang selalu mengalir dalam tiap hembusan nafas Facebook. Tujuan bukanlah yang utama, akan tetapi garis kehidupanlah yang memberi warna dalam kisah perjalanannya. Dia tidak akan menyerah dengan waktu, namun waktu akan menjadi temannya hingga ke ujung senja. See